Dari Pemprov DKI sendiri gimana Pak hari ini? Ya kami tentu sangat bersyukur, berterima kasih dan mengapresiasi ya penyelenggaraan pelaksanaan perayaan Hari Paskah di tahun 2022 ini dapat berlangsung dengan baik, dengan damai ya, penuh kebersamaan dan kerukunan ya. Tentu kita berharap momentum Paskah ini dapat meningkatkan kebangkitan kita. Bangkit dari kedamaian, bangkit dari masalah-masalah ekonomi, bangkit dari semua permasalahan bangsa yang ada. Jadi melalui perayaan Paskah ini, mari kita terus tingkatkan dan kita teladani ya daripada kedamaian kita di kota Jakarta yang sangat beragam ini. Ya. Keberadaan umat Kristiani memberikan kontribusi yang baik ya di kota Jakarta sebagai kota multikultural, kota multi agama, multi etnis, kota yang sangat heterogen. Jadi kami berterima kasih sekali lagi pada umat Kristiani. Sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Hari Paskah. Semoga melalui Hari Paskah ini kita melalui berbagai pengorbanan yang ada dapat meningkatkan kota Jakarta semakin maju, semakin bahagia warganya dan semakin damai. Terima kasih ya.